Kamera video amatir merekam kepanikan yang terjadi saat warga berusaha menyelamatkan korban kecelakaan maut di Sukaraja, Banyumas, Jawa Tengah. Sebuah bus akap menabrak 3 mobil berupa 2 unit minibus dan sebuah sedan. Kondisi minibus rusak parah dihantam bus. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena penumpang terjepit di dalam mobil. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Raya Banyumas arah Purbalingga, tepatnya di Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sukaraja. Sebuah bus diduga berusaha menyalip sepeda motor. Namun tiba-tiba sepeda motor memperlambat laju, mengakibatkan bus banting setir ke kanan dan menabrak 3 mobil yang datang dari arah berlawanan. Yang mana bus tersebut hendak mendahului motor yang ada di depannya. Namun motor tersebut mengurangi kecepatan sehingga bus banting kanan dan menabrak kendaraan ini yang dari lawan arah. Juga dengan yang di belakangnya. 2 kendaraan korban kecelakaan adalah bagian dari rombongan 4 mobil, satu keluarga asal Rawalo, Banyumas, yang hendak tasyakuran ke Purbalingga. Sopir bus sudah diamankan polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.